Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngebahas tentang satu produk skincare lagi, yaitu adalah Pro Beauty Skincare, ya guys ya. Mungkin banyak di antara kalian yang belum mengenal produk ini atau udah tahu produk ini, Pro Beauty Skincare. Jadi guys, di Pro Beauty Skincare ini sangat banyak banget seriesnya. Kita akan mengenal series apa aja dan kegunaannya itu untuk apa, cocok di jenis kulit apa, begitu ya guys ya. Kita akan bahas Pro Beauty Skincare ini dan kita akan cek BPOM apakah semua produknya udah BPOM. Oke guys, yang pertama kita akan cek seriesnya ini ya guys ya. Di Pro Beauty Skincare itu ada 9 series guys, banyak banget ya guys ya. Yang pertama itu ada Pro Beauty paket lightening series ya guys ya. Nah, di paket lightening series ini kegunaannya itu adalah untuk memutihkan dan mencerahkan wajah ya guys ya. Jadi buat kamu yang ingin memutihkan dan mencerahkan wajah, kamu pilih yang paket lightening series ya guys ya. Kemudian yang kedua itu ada Pro Beauty paket AHA Plus. Untuk apa sih guys? Untuk kulit kering dan flek ya guys ya. Jadi buat kamu yang dengan kulit kering, itu kamu boleh banget pilih paket AHA Plus dengan flek-flek ya guys ya. Di wajah itu kamu beli yang paket AHA Plus. Yang ketiga itu ada Pro Beauty paket flek bundle series. Jadi beda ya guys ya. Ada yang AHA Plus, kemudian ada juga yang paket flek bundle series. Paket flek bundle series ini itu kegunaannya untuk mencerahkan, kemudian untuk anti noda hitam juga, flek-flek di wajah dan flek ya guys ya. Jadi kalau yang paket AHA itu khusus kulit kering, kalau yang paket flek bundle ini untuk kulit berminyak itu bisa memakai ini ya guys ya. Kemudian yang keempat ada paket acne sensitif beruntusan ya guys ya. Jadi guys, di paket ini itu dikhususkan untuk kamu-kamu yang beruntusan dan punya wajah yang sensitif, dan ini udah halal dan BPOM ya guys ya. Kemudian yang kelima ada paket Pro Beauty Acne Spot. Jadi ini mengatasi jerawat-jerawat ya guys ya, jerawat-jerawat di wajahmu. Kemudian yang keenam itu ada Pro Beauty paket Glowing Oily. Jadi Glowing Oily ini khusus untuk kulit yang berminyak. Jadi buat kamu-kamu yang kulitnya berminyak, pakai Pro Beauty Glowing Oily yang mau kulitnya glowing, akan tetapi tidak ada flek ya guys ya. Jadi ini kulit-kulit normal begitu. Kemudian yang ketujuh itu ada Pro Beauty paket khusus kulit kering dan sensitif. Jadi kalau yang AHA Plus tadi itu ada untuk kulit kering, akan tetapi yang paket khusus kulit kering plus sensitif ini untuk wajah-wajah kamu dengan kulit kering tapi juga kulitnya sensitif begitu ya guys ya. Kegunaannya itu untuk mencerahkan dan membuat wajahmu lebih glowing begitu ya guys ya. Kemudian yang kedelapan ada Pro Beauty paket Whitening Forte series. Nah, ini kegunaannya itu adalah untuk mencerahkan pasca jerawat. Kemudian yang sembilan itu ada paket Pro Beauty paket Whitening Perfect. Itu adalah untuk membuat kulitmu menjadi cerah dan putih sempurna. Itu untuk kamu yang dengan kulit-kulit yang normal atau tidak ada gejala apapun begitu ya guys ya. Jika kamu ada gejala flek ataupun sensitif ataupun beruntusan, kamu boleh pakai paket-paket yang sebelumnya tadi yang aku sudah sebutin. Oke guys, jadi dicek BPOM ini ada banyak banget ternyata guys, dengan nama Pro Beauty, akan tetapi juga ada nama Elena Pro Beauty. Jadi beda ya guys ya, kedua produk ini ada Elena Pro Beauty, ada juga yang Pro Beauty. Nah, jika kamu penasaran apakah produk ini udah BPOM atau belum, kamu boleh cek barcode di produknya begitu ya guys ya. Jadi di produk itu biasanya ada, kalau dia udah BPOM, di situ ada barcode dan di bawah barcode itu biasanya ada kode BPOM-nya. Jadi kamu boleh cek itu dulu ya guys ya. Aku saranin sih sebelum kalian membeli satu produk itu, kamu cek dulu ada barcode dan BPOM-nya apa enggak, dan itu benar-benar kamu cek ya guys ya. Buat kalian yang ingin membeli produk yang satu ini, aku udah sematkan link pembelian di deskripsi. Dan buat kamu yang mau bertanya ataupun ngerekomendasikan produk apalagi yang mau aku review, kamu boleh komen di bawah ya guys ya. Atau kamu boleh kunjungi Instagram dan TikTok aku, itu juga ada linknya di deskripsi, aku udah sematkan. Oke guys, sekian dulu aku nge-review tentang Pro Beauty Skincare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.